Peluh guys. Nice. Oke, kita dapat turtle dan juga dapat Belmon. Ini sangat-sangat cuan kita guys. Sangat cuan cok. Sabar cok. Maksudnya ini bisa mati guys. Mampus lu anjay, anjay. Ah, double kill, double kill. Oke, dapat. Oke, enggak apa-apa guys. Ini bisa double kill guys. Oke, sabar, sabar, jangan maksa. Nice. Aduh. Oke. Nice, dapat bos. Langsung dapat ini bos. Oke guys, double kill, langsung kita. Oke guys, welcome back Tong Gaming guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, kali ini aku akan menggunakan Lancelot mode tank. Untuk itemnya tuh seperti ini ya guys ya. Ya, ini ya. Yang pertama kita akan menggunakan Ice Retribution yang biru karena akan menambah 100% damage retribution terhadap creep atau minion. Dan ketika digunakan pada hero lawan akan menambah 100 true damage dan mencuri 70-100 moment speed. Jadi ini alternatif untuk lari dari kalau skill 1 dan skill 2 ataupun ulti kita sedang cooldown. Gunakan saja Ice Retribution yang biru ini guys ya, kepada musuh maka kita akan mendapatkan 72-100 moment speed. Item wajib yang kedua itu adalah War Axe. Karena War Axe itu akan menambah 40 physical attack, 550 HP dan 10% pengurangan cooldown. Dan setelah memberikan damage, memperoleh 10 physical attack dan 2 physical penetration setiap detik selama 3 detik. Hero Maxman make support hanya memperoleh 50% physical attack dan physical penetration. Ya guys, jadi ini War Axe itu enak guys untuk menusuk ke area belakang dari lawan guys. Walaupun MM atau maginya di belakang, kita akan menggunakan sing 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 menuju ke mage ataupun MM musuh ya guys ya. Oke, item yang ketiga adalah Thunderbolt. Karena Thunderbolt akan menambah 800 HP, 40 physical defense, plus 10% penerang pengurangan cooldown, dan akan mendapatkan 10 mana regen. Jadi Thunderbolt ini sangat cocok ya guys ya. Setelah penggunaan skill basic attack, berikutnya dalam 3 detik memberikan 50+5% dari HP tambahan hero sebagai true damage ya. Dari hero drop jadi true damage tambahan dan menyebabkan 40-80% slow ke target. Jadi akan menambahkan slow ke target ya guys ya. Ini tuh cocok ya guys. Item yang ketiga adalah Guardian Helmet. Karena apa? Setiap kita berdiam diri akan menambahkan beberapa, yaitu memulihkan 2,5% max HP setiap detiknya. Jadi setiap detik kita akan HP kita akan naik, darah kita akan jadi penuh lagi guys ya. Dan item yang kelima itu adalah Endless Battle guys ya. Karena menambah 65 physical attack plus 250 HP, 10% pengurangan cooldown plus 80%, dan seperti itu ya guys ya. Setelah menggunakan skill basic attack, berikutnya dalam 3 detik memberikan 60% physical attack sebagai true damage tambahan. Jadi ini kan menambahkan true damage tambahan kepada Lancelot. Jadi walaupun jadi tank, Lancelot juga sakit ya guys ya. Untuk item yang keenam ini terserah kalian sih. Kalau aku sih lebih suka menggunakan Immortal ya guys ya. Kalau Immortal sudah pecah, bisa juga diganti menggunakan ini. Oke. Okay. Bisa dikombinasikan sih kalau menurutku item yang keenam ini. Tergantung musuhnya ya guys ya. Tergantung musuhnya guys. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya. Oke guys, kita sudah di gamenya.
Oke, dan kali ini musuh kita adalah Hyper Balmon ya guys ya. Hyper Balmon itu sangat OP juga ya guys ya. Hyper Balmon itu sangat OP. Saya juga sudah membuat video yang ada di bawah ya guys ya. Itu Hyper Balmon sangat OP sekali guys. Oke guys, pertama kita membeli sepatu dan skill 1 ya guys ya. Kita ke buff biru dulu ya guys ya, karena Lancelot sangat membutuhkan buff biru untuk membuat sedikit apa sih mananya atau stamina itu lebih awet ya guys ya. Oke, nice, kita fokus sama buff dulu guys. Oke, langsung kita coba ke ini guys ya, ke Pokemon air sambil cek. Oke, ambil Pokemonnya dulu guys. Anjir, oke dapat. Lalu kita ke fokus ke buff merah guys, langsung 2 biar cepat langsung. Oke, sepatu sudah jadi, langsung kita ke War X. Sabar, ini mau rusuh guys. Oke, dapat, mau rusuh ya. Langsung kita guys, sabar, anjir. Anjir cok, nggak kena, bangke. Langsung guys, anjir. Dia dapat HP tambahan lu anjing. Tapi harus mati nih cok, harus mati nih guys. Mati nih pasti, oke nice. Gak apa-apa ya guys, walaupun kita mendapatkan assist ini juga sangat cuan guys. Oke, langsung kita ke mid. Oke, sedikit teknik ancaman untuk Balmon ya guys. Oke, kita akan mencoba turtle ya, kita akan kontes turtle di sini. Anjir, udah kita sabar guys. Tadi tanya ancoy asoy jambu anjir cuk. Oke nice, sabar harus dapat nih. Oke nice, kita dapatkan turtle-nya ya guys ya. Anjir, mana kita habis bos. Langsung kita balik aja dulu guys. Bos bab biru jagain. Oke nice, cepat ya guys, push. Oke, jadi pertarungan di situ guys, kita sabar aja dulu guys. Kita ambil bab biru dulu guys, fokus sama bab biru dulu guys. Hiraukan dulu pertarungannya guys, karena kita menunggu War X jadi ya. Nice, langsung kita menuju ke pertempurannya guys. Oke nice, anjir Balmonnya cuk, sabar guys. Oke nice, Balmonnya mati harusnya cuk. Anjir, gak kena cuk, skillnya cooldown cuk. Sabar, kita buff merah dulu. Nice, buff langsung 2 ya guys ya. Oke, kita coba bantu ke oke, langsung kita ke Godline guys, kita bantu. Bisa nggak nih cok, coba bisa nggak nih cok. Anjir, aduh nggak bisa guys, jangan maksa. Anjir cuk, aduh sabar bos, balik bos. Anjir, setan malas cuk, kita terlalu maksa guys. Sambil lihat, oh ini ngelot, ngetartel dulu guys, tartel dulu guys. Nice,
Oke, kita dapat turtle dan juga dapat Belmont. Ini sangat-sangat cuan kita, guys. Sangat cuan, cok. Ini bisa mati, cok, semuanya, cok. Kaditanya dulu, sabar-sabar, guys. Sabar, guys. Anjoy. Oke, nice. Oke, sabar-sabar, kita jangan maksa, guys. Oke, War X sudah jadi, ini sangat enak, guys. Tapi sabar-sabar. Kita prep dulu, guys. Kita buff dulu. Fokus buff dulu, biarkan mereka. Oke, kita langsung kita ulti ini, cok. Sabar, guys. Nice. Oke, mati. Kita push, guys. Anjay. Oke, sabar. Ini Belmont maksa sekali, guys. Mau mati dia, guys. Anjir. Miss, cok. Sabar, tapi ini harus mati, guys. Anjir, ini mana dulu, bang. Bang, sabar, bang. Bang. Oke, nice. Nah, itu, guys. Fungsi dari retribution selain untuk buff, dia juga dapat membuat kita memberikan momen speeding shot. Oke, langsung kita menuju ke war kita mati nih, guys. Oke, nice. Kita dapat assist, enggak apa-apa, guys. Oke, turtle, bos. Bos turtle dulu, bos. Nice. Turtle. Kita enggak dapat tadi, guys. Oke, turtle, guys. Oke, nice. Langsung kita ambil buff musuh ya, guys, ya. Aduh, berikan saja kepada Layla. Oh, diambil gore. Oke, enggak apa-apa. Ini macam-macam, cuk. Anjir, ini bisa mati, guys. Anjir, jangan masa, guys. Karena skill 2 kita golden ya, jadi jangan masa ini, sabar. Langsung kita gas, bos. Oke, bos. Oke, nah sabar. Skill kita miss, guys, di sini. Oke, kita ambil buff. Ambil crab dulu, guys. Nice, Layla-nya sangat GG, guys. Oke, nice. Oke, mati ini, guys. Oh, nah, telat, guys. Gak apa-apa, guys, telat sedikit, guys. Oke, biarkan dulu ulti dulu, nice. Dapat Layla-nya, bro, nice. Gak apa-apa, kita dapat kaditanya, guys. Oke, karena buff biru sudah ready, kita ke buff biru dulu ya, karena sangat penting untuk Lancelot, guys, buff biru, guys. Oke, langsung kita bantu serang sing. Oke, guys, ini bisa mati, cuk. Sabar, cuk. Maksudnya ini bisa mati, guys. Mampus lu, anjay. Double kill. Oke, dapat. Oke, enggak apa-apa, guys. Ini bisa double kill, guys. Oke, sabar, jangan maksa. Nice. Aduh. Oke. Asoy. Kita dikejar. Sabarlah, bos. Ayo, Layla, bantu Layla. Nice. Sabar. Nah, itu juga untuk retri untuk musuh, untuk menambah momen speed kita, guys, untuk lari, guys. Kita fokus buff lagi, jungle lagi, guys. Nice, load kah? Oke, kita load, guys. Oh, ini dulu, guys. Ini harus mati, cuk. Oh, nice, bos. Langsung kita ke load ya. Oke, kita pertempuran dulu di sini. Nice. Sing. Oke, sabar guys. Jangan maksa. Oke, kita gunakan retri terpaksa tadi untuk lari, guys, ya. Mati nih, bos. Nice. Mega kill ya, guys, ya. Kita ambil buff biru dulu, guys. Nice. Langsung kita ke lot. Kita kontes lot, guys. Karena mereka sudah mati 3 ya.
Velmonnya juga mati. Ayo kita load. Oh, jadi pertempuran di mid. Sabar, biar kesini dulu, pancing kesini. Oke, nice. Ini mati, guys. Oke, kita dapat assist saja, nggak apa-apa, guys. Ini ngapain, cuk? Kamu ngapain kesini? Mau mati, guys? Mau mati? Yes, oke, bro. Kita cuma dapat assist, anjay. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita dapat. Oke, sabar, kita ambil buff dulu. Kita dapat lot dan juga dapat kill tadi, guys. Ya, ini sangat cuan kita di sini. Oke, kaditanya tadi ya belum multi, guys. Kaditanya, guys. Nice. Double kill dapatkan seorang god. Oke, langsung kita push saja, guys. Oke, kita ikut pertempuran ini, guys. Kita bisa bunuh ini, cok. Mati, guys. Mati. Oke, nice. Anjir, dapat dia loh. Nice, dapat bos. Langsung dapat ini, bos. Oke, guys, double kill. Langsung kita end. Ini end, guys. Nah, oke, seperti itu dulu, guys, ya, game kali ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.